Oke, balik lagi di Cooking Time bersama aku Electric City, by Electronic City. Nah, tadi kita udah bikin sih sama Eclair, nah dia kan lagi di oven nih. Kita biarin dulu dia matang, nah sambil nunggu, aku mau bikin yang cepat aja. Jadi dengan adonan yang sama, dengan cara masak yang sama, kita bisa bikin yang lebih cepat nih. Jadi aku bikin churros. Nah, churros itu kalau teman-teman tahu kan digoreng ya. Nah, tapi adonannya tetap sama kayak adonan siu atau Eclair. Nah, ini udah aku panasin minyaknya, tapi dengan adonan yang tadi. Tapi cuman aku ganti spuitnya, spuitnya jadi nggak bolong, tapi ini aku pakainya yang bintang. Nah, ini langsung aja. Ini apinya udah aku angetin, udah aku panasin. Nah, ini langsung aja di pipe. Gitu. Bikin melingkar. Nah, kalau susah, bisa pakai gunting. Jadi, biarin dia jatuh dulu. Nah, ini dia cepat matang ya guys, jadi hati-hati kalau minyaknya udah panas. Nah, di sini sebelah sini udah aku campurin gula sama cinnamon powder, jadi biar dia wangi. Jadi once dia matang, nanti kita langsung taruh di sebelahnya. Nah, ini tadi aku bilang kita mau bikin yang panjang, aku mau bikin yang panjang-panjang, jadi tuk digunting. Nah, itu biar cepet, jadi kalau adonannya nggak jatuh-jatuh, nggak putus gitu kan. Digunting aja. Nah, kalau dia udah golden brown, terus langsung dibalurin di gulanya. Ini bisa buat snack sore, buat nemenin minum kopi atau minum teh. Oke, ini yang tadi di oven eclair sama sousnya juga udah jadi. Ini nanti kita isi pakai diplomat cream yang tadi. Nah, ini churrosnya juga udah. Jadi kita diemin dulu aja. Kita mau bikin si temennya si churros, kita mau bikin chocolate sauce. Jadi bahannya simple banget, cuman coklat sama cream. Nah, ini mau kita masak. Jadi kita bawa aja. Ini perbandingannya 1:2 ya. Jadi krimnya lebih banyak. Ini karena kita mau bikin saus, jadi kita lebih banyak liquid ya. Ini udah, ini coklatnya, tuang aja. Nyalain di low heat sampai dia melt, sampai dia meleleh semuanya. Diaduk-aduk terus, karena kenapa? Karena di coklat, kalau coklat itu lebih riskan gosong, jadi hati-hati kalau gosong kita udah nggak bisa pakai lagi karena rasanya pahit. Oke, ini sausnya udah jadi, si coklatnya udah melt semua. Jadi make sure nggak ada lagi coklat yang kesisa ya. Ini bisa kita matiin dulu, kita bawa dulu aja ke tengah. Nah, sambil nunggu, aku coklatnya agak dingin nih. Kita akan ngisi si eclair dan si sousnya. Jadi aku pasir makan dulu, karena aku mumpung mau pegang produk. Pisau kecil. Ini kita bolongin aja sedikit tengahnya. Terus kita masukin si diplomatnya. Ujungnya jangan lupa dipotong sedikit. Terus kita isinya dari bawah aja. Kita susun lagi, lupa dibolongin sedikit. Nah, ini sengaja aku bikinnya kecil-kecil, tapi kalau teman-teman mau bikin dia gede-gede itu juga bebas. Ini aku biar lebih gampang aja makannya sebenarnya, jadi kayak langsung one bite gitu, sekali makan sekali makan. Ini mau aku pakai hias pakai strawberry. Terus kita karin. Kita taruh di tatanya. Ini untuk sus dan eclair-nya. Itu kita mau
rating sih sourcenya. Jadi tadi saus yang tadi ini mau kita tuang. Jadi ini bebas banget kalau mau pakai ada saus coklat, selai coklat atau selai stroberi itu juga bisa banget. Jadi teman-teman tinggal tambahin si coklatnya aja. Ini untuk sausnya. Ini kita susun aja. Ini buat kalau lagi teman-teman datang ke rumah. Ini mau aku kasih daun mint juga biar dia lucu. Sama kita mau bikin stroberi juga kayak tadi. Oke, jadi ini dua menu untuk hari ini, ada sus dan eclair sama ada churros with chocolate sauce. Jadi buat teman-teman di rumah, ini resep gampang banget di rebake, bisa buat kalau lagi ngumpul-ngumpul keluarga atau enggak bahkan di stok buat snack anak-anak di rumah. Itu juga bisa banget. Nah, buat teman-teman aku mau ngingetin lagi, kalau mau belajar bikin kue yang seru-seru kayak gini atau enggak mau upgrade-upgrade skill cooking-nya nih, atau enggak udah bingung di rumah mau masak apa, bisa mau cari-cari ide tambahan masakan baru, bisa banget langsung aja hit Instagram kita di @cookandbakecity. Bisa ditanya-tanya aja kakak adminnya, karena kakak adminnya dijamin ramah-ramah. Atau enggak mau langsung, kebetulan lagi di Sudirman nih, mau lihat Cook and Bake City tuh kayak apa sih, studionya, tempatnya kayak apa, bisa langsung aja datang ke Electronic City yang ada di Sudirman. Nah, kita ada di lantai 2, kita ada di ruangan kaca yang kelihatan banget kok terang benderang gitu. Nah, buat teman-teman, aku udah 30 menit nemenin teman-teman semua untuk masak-masak yang seru hari ini. Jadi jangan lupa saksikan terus Cooking Time setiap Sabtu jam 10 pagi. Oke, nah udah selesai hari ini. Jadi jangan lupa saksikan terus Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook! Mwah. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh